Sabbihisma rabbikal a'la. Qauluhu sabbihisma rabbikal a'la. Sabbih nyucekno sira. Sabbih nyucekno sira isma rabbika ing asmane pangeran sira. Al a'la ingkang luhur. Yustahabu dan sunat nolil kori itu diwong sing mojo mojo surat tabihi smarob bisa iza koro a tabihi smarob bisa lalu ayakulah yang kamu ucap sopo korek utai wong api baru in sakwi se tabihi smarob bisa lalu ngucap subhana rabbi al ala ing dawo subhana rabbi subhana rabbi kan moho suci pangeran ingsun al a'la ingkang moho agung. Subhana rabbi klan moho suci ingsun pangeran ingsun ala-ala ingkang agung. Kala ludawu nawdu ing ikilah dawu sapa anabi dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kala hulan dawu nawdu ing iki dawu sapa jamaatun sekelompok minas sahabat ing sahabat wa tabi'in lan biro-biro tabi'in. Alama ing atase perkara ya dikang bakal teko koma. Warwayang rewanto sapa Ja'far bin Muhammad. Ini Ja'far bin Muhammad Bakir an abihi sangking bapak Ja'far ini Sayyid Ali Zainal Abidin an jadihi kola dawa sopet jad dawa ingatan innalillahi ta'ala saatan iku kagungan Allah ta'ala malaikan ono malaikat Allah kagungan siji malaikat yukalu kang jenu ucapno lalu ke dia malaikat apa hrisko ya'il jeneng siji ya'il. Lalu kang tetep kedhe malakun sama niyata asyara utawi duwe 18 alfa janakin apane ewune saya. Malaikat niku gadah 18.000 sayap. Ma bainal janahi kang jarak antarane siji sayap wiral janahi maring sayap sing liya. Mati rotu kemsini ati amin di ono radius jarak 500 tahun. Fakot orang mongko dadi gumrenjit lalu kedua malaikat apa khotirun siji gumrenjit. Gumrenjit saya ngerti. Hal takdir. Ono to iso mampu sopo uto hal takdiru. Ono to ikilah ngedek no mampu apa sama niata asyara janah wau. Antuk siro yang to iso ningal no apa ikilah wau. Walulah sewu sayap. Al arsa yang aras jami'ahu ya sekabdani aras. Faja sama penambah ibu ini ikilah malak. Sopo Allah wa ta'ala asnihatan. Yang piro-piro sayap. Nislah kan sepadanya walulah sewu. Di walulah sewu ditambah persis walulah sewu. Pakana mongko iku dadi lau gede malak. Apa sitatun apa 26. Wasalatun al-fajana. Jadi walulah sewu ditambah. Tengkale betes ini. Salung puluh enam. Wah ini kulo ngaji. Tani hati ke ngomah. Ini fotokopi kita pulau. Enak, sama ngusah tua-tua dan mati itu para pangeran. Jadi jelas, jadi urusan ngaji ke ulama, urusan para nawak pangeran. Fakotoro, faja jahuwa asmihatan mislah. Faka nama kawan itu lahu sitatun wa salatun alfa janakin. Ma binal janai la janak kumsumi ati amin. Suma uhawahu ilaihi. Mongkon uli maring wahyu sabu awahu awah ilaihi maring malak. Malaikat tahu sebaring ayuhal malak. Wesa itu wis duwe sayap 36.000. Hampir, antune kelakuan tir terbang sira. Bareng dene terbang fatara mengko terbang sapa malaikat mikdar isrina al-qatanatin. Dene terbang pun 20.000 ta. Dadi jumlah sayape 36.000, dene terbang 20.000 ta. Falam yablu mengko ketemu sapa malaikat rok sako imaten ing salah sijine pucuk pucuk soko mingkwa imil arsi sangking piro-piro saka-sakane arah diwis terbang serong puluh ewu tahun dicek rong menyentuh arah dan kemudian ditambah itu mbak doa apa mengkola ingin nyekelno sop Allah lalu maring hadal malak bil adini hati wal kuwati kekuatannya ditambah sayapnya ini apa ditambah wamara lang untuk sop Allah huwung hadal malak ayatiran terbang sop hadal malak. Fatara mengkau terbang sebuah malaikat migdara talasina al-fasanatin ukro yang kadar 30 tahun sing dia. Falam yasin mengkau ratu mengkau sebuah hadal malak edon kelawan mana. Wes jadi kekuatannya ditambah, sahabat ditambah tetap ke ratu. Ya maksud Allah ngerti, sepada-pada ratu siapinnya gak dihubungin, rata terbang sepada-pada.
Nanti pada akhirnya solusi kita jadi wali itu gitu. Nek si yakin rado ya rasa napa? Malah nani ngoyor tok. So malaikat tak pikir yo keliru. Malaikat rasa sekolah, malaikat ini mboten ate sekolah. Nak kekuasaane Allah ada di mana-mana. Kudune ora usah kepengin tok asar. Masih ning bumi yo parek napa? Ya, jadi nanti pada akhirnya jenengan saya ajari cara baca tasbih yang benar, yang waris min Rasulillah. Karena saya punya sanad sampai Rasulullah lewat beberapa kitab, termasuk kitab ini. Terus kitab ini karangan Imam Qurtubi, termasuk imam besar dalam mazhab. Itu masyhur sekali Imam Sinten. Bon, barang terbang pun pinten wau, kekuatannya wau, 36.000 sayap, terbang 20 tahun, dibalenin nih. 30 tahun, itu tetap berada aras. Barang seratuk Pak Awam mongko paring wahyu sapa apa malaikat iku iki salah paham dene ngirane mergo kurang sayap dadi anggere kok ratuk jare nyongkone kurang apa sayap bebek kurang durasi waktune dadi nyongkone dene anggere gak tok berarti sayape kurang durasi waktune gen apa kurang ambek pengiran di bang kapa paham diterang gak ambek Pak Awam mongko paring wahyu sapa apa ila di maring malaikat mulane menungso atine luwih utama di bang malaikat mergo gampang paham menungso ayo hal malaku he malaikat dari pengiran angannya ngeten. Lautir ta lamun terbang sira ila nafis sur nganti kiamat. Ila nafis sur wae kowe umpama terbang terus nganti kiamat, terus 30.000 tahun nganti napa? Ma ajna hatika semertane sayap-sayap kem kabe wa kuati ka ilam tas lu ora bakal temuka sira ta kok arti ing ngisore arep ingsun. Dari pengiran men ada 30 tahun kok kowe terbang terus nganti kiamat, gak mantek-mantek tetep ora napa? Akhirnya tersfakoh lah muka dawuh sapa al-malakum malaikat dawuh ngakoni subhana rabbiyal a'la subhana moho suci subhana rabbi moho suci pengeran yang sun ala-ala kang moho luhur panjala muka nurono sapa Allah sabbihisma rabbiyal a'la fakoh lah muka dawuh sapa al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam ij'aluha sujudikum ij'aluha wa siroha inghadil kalimat wa hadihi tasbihat wiridan tasbih iki dadekno fi sujudikum ing dalam sujud-sujud sira kabeh. Fi sujudikum ing dalam sujud-sujud sira kabeh. Terus ngeten nggih kula kula niku gadah kitab niki nggih lembe, menjen kitab niki termasuk kelompok. Tapi saya berkali-kali baca sarahnya Bukhari itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang teralim dalam sarah kitab, sarah hadis niku Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, meskipun demikian beliau itu paling sering merujuk Imam Qurtubi. Sering setiap beliau istidlal itu kolahul kurus. Dan ini kitab karangan Imam Sinten. Ketika pulau pelajari, gada niat saya dengan jenengan. Supaya jenengan kalau baca Subhanallah Rabbiyal A'la itu lebih dramatis, lebih dimaknai. Mergi asbabi nuzule wiridan Subhanallah Rabbiyal A'la dengan gini sujud. Ini itu luar biasa. Gini itu rupa-rupanya malaikat itu dua sayap. Ngantus Sinten dong. Saya kan ngitung kan, ngitung dua orang dua, ngitung sayapnya malaikat. Kira kan? Terbang ya kok. Sayapnya kira, walulah sewa. Terbang ya. Rang pulau tak. Sebal ini menek, sayapnya di double no, durasi waktu nih. Ditambah. Dan kalau terang lagi masalah malaikat ya. Saya yakin, saya yakin. Malaikat yang saksia, kalau terang lagi malaikat. Malaikat yang saksia, kayak Jibril, kayak Mikail, itu terpelajar sekali. Itu disebut malaikat nopo saksia. Itu kita wajib iman, nak sanduri menuso. Tapi malaikat nopo saksia, kayak Jibril, Mikail. Saya nak malaikat masal, ini malaikat nopo masal. Malaikat ngini-ngini, ini bagus juga, rambu-rambu, mereka ya paham. Dia itu ngira nggak bisa terbang nyentuh aras karena sayapnya kurang, karena kekuatannya kurang. Dia pengiran ditambahin menek. Songkau itu lah sewu, jadi 36. Ewo, songkok durasi 30 tahun di doblo nanti tidak tahun bareng gak iso dek nek pikirane kok gak bisa gusti. Sesuai pangeran wis perang nopo sana. Kowe ku mau terbang nanti kiamat iku tetep ra nentu nopo. Nah, ketika itu akhirnya malaikat itu mau ekor ternyata pangeran pancen Robbi ala Tuhan tuh maha tinggi. Maha tinggi itu artinya kesimpulannya itu gak tertentu, gak mungkin digapai, gak mungkin nopo. Tertentu. Jadi artinya malaikat kepengen terbang wis ngani ngoyo, wis nopo? Ngani ngoyo. Ini penting kula aturaken dados kula akhir-akhir ini menjen kula nggih pun rasa tuwon, sering kina kitab-kitab tasawuf sing nulung jenengan. Artinya nulung jenengan ngeten. Sampeyan tak wari wiridan sing aneh-aneh kan selain ra paham yo bingung. Sekarang wiridan yang sampeyan sudah hafal saja karena dipakai di salat.
itu dijiwai sesuai al-warid min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti wiridan ini kan kita sering baca ketika sujud. Tapi kan ra tau roh kepastian maknane. Ya paling ge roh pangeran maha luhur. Tapi nek kowe ra tau ngaji aku pikiran kan timbang aku. Kan semen to mosok pangeran luwe luhur timbang aku. Tapi nek bandingane wah dramatis apa-apa. Malaikat terbang berkali-kali buatan sakit. Itu menunjukkan betapa terhormatnya umatnya Rasulullah. Mergo diparingi kesimpulan maca tasbih, sing malaikat untuk mendapat itu gak ngenteni beberapa peristiwa. Kowe ora usah peristiwa terbang, ya ora usah peristiwa macam-macam wis entuk iki. Dadi cara malaikat ketemu rohen iku iri. Kowe kok roh iku ben. Padahal ora usah napa? Ora usah napa? Terbang. Ya ora usah duwe sak. Ane kalau ni aku nak rebu, ya rebu macam ni. Biasanya malam rebu kalau tuki omah naruhan terus mengke rebu injing, mulang, ya mulang biasa terus mengke jam setengah sekolah ni mulang malih. Konco-konco kapek zaman berapa, murid-murid dia berapa. Jadi kalau yang rasungkan umur dia berapa, sepuh, umur dia sepuh. Jadi nak salaman lagi kalau senyum sebelah sepuh kono. Nah tapi nak ngaji berpulau, ngalem pulau, jadi lucu. Ini terus. Macam ni tika jowo macam ni. Tak cerita ini. Ya itu protes pertama. Jadi malaikat. Ini kalau lagi berdasar Imam Qurtubi. Malaikat yang saksia, kasus Jibril Mikael itu terpelajar sekali. Malaikat-malaikat saksia ini yang tidak mengalami peristiwa protes ketika Adam didadosakan khalifah. Ngiling-ngiling, ampun sampai salah paham. Jadi yang protes-protes itu bukan Jibril Mikael, tapi malaikat kebanyakan. Sing ijek sok suci. Paham ya? Bagaimana engkau Tuhan menciptakan Adam sing berpotensi merusak napa bu bumi atas ja'alu fiha mayusifu fiha wa sikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdi kaunu qad isalah. Tapi nak malaikat golongan Jibril Mikael niku boten nate terlintas protes pengira. Karena ini di ring satu tenggene qawa'il arsy, tenggene sapa-sapane napa. Ini tak duduk ada skenario malaikat. Jadi teman-teman, kiamat itu gak bingung. Roh haltene, roh terminale, roh matematik. Kalau boleh aku, rakyat ketemu, kan beda kelas kan. Jadi, tawarai saya ini. Rakyat bakal nama, ketemu. Jadi, kalau ceritanya aku nawas itu.